Dikutip dari Healthline bahwa tidak sarapan pagi dapat mengakibatkan kondisi gula dan insulin di dalam tubuh tidak stabil. Penelitian The Journal of Nutrition yang dilakukan pada 96.000 orang, bahwa jika melewatkan sarapan 4 hingga 5 kali dalam seminggu maka meningkatkan 55% berpotensi terkena diabetes. Perlu diketahui bahwa tidak sarapan bisa berbahaya, karena dapat meningkatkan kadar gula dalam darah setelah makan siang serta makan malam. Menurut ahli diet Freeman Scudder, RD, bahwa melewatkan sarapan bisa menyebabkan resistensi insulin lebih banyak. Para ahli juga menyarankan untuk melakukan sarapan sehat setiap pagi. Sarapan sehat misalnya makan makanan yang mengandung serat serta protein. Menu sarapan yang ideal seperti roti gandum, oatmeal, sayur, buah, serta telur banyak direkomendasikan sebagai menu sarapan yang baik.